cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaikal ladzina khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mereka itulah orang-orang yang telah merugikan jiwa mereka sendiri, dan akan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Tidak syak lagi bahwa mereka itulah yang paling merugi di akhirat. Innallazina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta merendahkan diri di hadapan Tuhan mereka, mereka itulah penghuni surga. Mereka akan kekal di dalamnya. Tafsir nomor 1307. Untuk mencapai tingkatan-tingkatan kemajuan rohani yang lebih tinggi itu, keyakinan yang sempurna, penyerahan diri yang sepenuhnya dan tawakal kepada Tuhan serta cinta yang seikhlas-ikhlasnya kepadanya adalah sangat penting dan utama di samping keimanan yang sejati dan amal soleh. Masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basir. Wal asammi wal basiri wassami'. Hal yastawiyani masala, afala tazakkarun. Pemisalan kedua golongan itu adalah seperti orang buta dan tuli dengan orang melihat dan mendengar. Apakah keadaan keduanya sama? Apakah kamu tidak juga mau mengerti? Tafsir nomor 1308. Suatu perumpamaan yang indah telah dikemukakan di sini untuk menjelaskan perbedaan antara keimanan dan kekafiran. Orang mukmin digambarkan sebagai orang yang mempunyai daya melihat dan mendengar yang sempurna, sedang orang kafir diibaratkan sebagai orang buta dan tuli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah asanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya.